mana kawan-kawan ini? Nggak ada kawan, kayak suntuk. Kayak udah gaji aku jadinya. Untung ada game baru. Tes dulu ya kan? Pik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main game dulu. Ah, main game ya kerjamu. Kau main gak? Enggak lah. Mantep nih, Cok. Game apa? Ini, yang... yang kemarin ini juga, viral juga nih. Game apa itu? Inilah, HOK. Mayan. Main game, mencari Jokowi. Itulah, kawan. Enggak, ini bukan ini aja, Cok. Bukan negatif semua nih game nih. Ada positif-positifnya apa juga. Apa yang positifnya? Bisa dapat duit. Mana pula dapat duit? Pro player tuh dapat duit. Ah, mana ada dapat duit? Nggak percaya aku. Model tuh. Pro player itu memang udah apa namanya? Bahasanya itu mereka memang udah digaji gitu. Kau? Ya itu dia digaji dapat duit orang tuh. Kau main dapat apa? Mana tahu aku. Alah, waktu aja sia-sia. Ya, apa salahnya? Alah, kayak kali citamu. Ya nunggu enggak ini. Apa namanya? Enggak rezeki enggak ada yang tahu. Gak tau kok ada di Sawera waktu aku live. Oke. Okay. Nah, ada itu hanya angan-angan semu. Ya kan gak tahu. Nah kok game baru? Game baru kan biasa sikit ininya. Oh, udahlah. Jadi kayak kerif. Gak ada rupanya dunia ini selain game itu coba. Ya ada. Ini kan cuma untuk selingan. Ya orang main game. Kayak, ya wajar sih awak main game juga. Cuman janganlah kalau ada kawan itu ya minimal duduk nggak, bareng-bareng. Nengok dulu. Gitu. Ini kan baru, jadi aku penasaran. Kecuali misalnya memang nggak ada waktu kosong atau apa ya sesekali lah. Tapi ini awak datang pun main game dia. Udahlah. Tadi kan sebelum kau datang, aku udah ini juga nengok juga loh. Makanya udah. Itu aku penasaran. Udahlah. Mana udah. Yang lain? Gak tahu. Billy kayak nggak ada kemari dia dari tadi. Kemana dia? Gak tahu. Entah mana malam ini dia. Padil. Apa dia kan sini memang rumah dia, ntar lagi dia datang tuh nggak lama-lama tuh. Lagi bucin lagi dia nggak? Bisa jadi. Ya ada dia bucin nggak? Dengar dia lagi bucin sih. Oh, tengok statusnya. Oh, hidden mungkin aku. Aku nggak lihat. Aku nampak aku, kayaknya dia lupa hidden aku nih. Aku tengok kan, kayak apa namanya baru-baru bucin ya tau lah, apa kirim-kirim oh, gitu. Ini gitu. Gitu ya. Nanti apa? Kita tergasi ya kan siapa boleh. Siapa dari? Aku apa? Penasaran gua. Tak mesin sama itu? Itu? itu. Pokoknya aku nengok, ya kayak, apa nama oh, mak? Kayaknya jadi si kawan nih bilang. Mudah-mudahan jadilah gitu ya, kan. Jadi. Daripada sia-sia gitu kan. Pengorbanannya ya, kan? Gitu. Sedih juga ya kan. Ya, karena kan effortnya ngeri kali dia. Iya? Effortnya ngeri kali dia. Pokoknya kalau dengar-dengar salah, semalam itu habis berapa juta dia. Maksudnya mau, dia bilang ceweknya itu minta tolong sih gitu. Kalau minta tolong diganti berarti? Ya nggak tahu sih, mungkin orang-orang itu lah ya kan? Ya orang-orang itu lah, nggak tahu pokoknya. Oke, Padil masuk audio. Apa namanya? dia besar lah pengorbanannya, makanya mungkin dia jarang kesini mungkin ya untuk itu sih. Jangan sampai inilah ya, nggak jadi sakit kan nggak jadi sakit itu. Pula. Tapi gimana lagi, jodoh kan udah diatur. Diatur, ya namanya ikhtiar mungkin dia kan, walaupun jalannya mungkin kayak ya, itu. Mungkin jalan salah tapi kan. Dan ya makhluk ya kan di memang ada cinta ya, namanya ya udah. Di dunia ini ya. Ya intinya apa namanya selagi memang dia pun mampu menjaga gitu. Ya bakal lagi ya langsung dihalalkan aja. Ya bagus ya sih. Salam. Waalaikumsalam. Murah kali muka kamu. Bergembira kali muka kamu ya. Sehat. Kenapa? Wah, baru mau tidur. Iya. enggak malam mingguan. Enggak malam mingguan. Masih lama lagi tuh. Masih lama? Sehat? Sehat? Apa cerita? Aku agak serem nih. Kami minta maaf lah. Nah, tadi aku bilang gibah. Tapi enggak gibah sih. Apa-apa, biasa itu. Apa? Tongkrongan kan? Nah, iya. Kalau sedikit, maksudnya kan awak tanya Bang Padil mana gitu. Udah makruf itu kalau soal gibah. Udah makruf. Kalau soal biasa itu. Tapi gak aku tadi agak serem tadi aku. Apa kabar? Aku agak serem itu. Apa seorang kaum muslimnya itu bertanya kepada saudara itu hal biasa. Enggak, Anda bertanya soalnya ke Aris kan. Aris mana orang nih? Billy kayaknya kerja dia gitu. Billy enggak ada nampak, belum ada nampak ya? Billy dia ada kerja dia. Proyek lembur-lembur dia lembur. Oh. Ah, terus kutanya lagi, Bang Padil mana? Apa namanya? Enggak tahu, enggak kesadian ini enggak nampak.
oh kayaknya lagi ngebucin tuh bilang. Karena aku tengok kau hidden ya itu ya, istrimu ya sama dia ya. Enggak tahu, tadi aku simpan pertama kan enggak. Hidden. Ya juga sih. Enggak soalnya aku pede, nampak gitu. Ya kan, pede kali aku di hidden rupanya kan di call ini enggak di sama aku. Betul juga sih. Soalnya kan dia sering ganti nomor. Iya juga sih. Kan jarangnya. Itu kan kalau ada masalah aja ganti nomor. Dikejar pinjol gitu. Soalnya tiap hari ganti nomor. Apa cerita kita sama Badil? Enggak ada. Apa ceritanya? Ya. Yeah. Hah? Aman kan? Aman walaupun agak-agak apa agak, sih? Agak oleng ya? Agak oleng sih. Kenapa olengnya? Ya enggak ada, biasa. Soal-soal itu kan biasa. Soal apa nih? Soal apa? Ya biasa. Ya apa? Ya apa? Hah? Ya apa? Yang biasanya itu apa? Kalau soal laki-laki ini apa lagi? Ya, awal laki-laki juga. Ya, itulah. Kalau anak-anak muda nih enggak jauh-jauh dari kerjaan. Iya sih. Kerja. Masa-masa ini kan masa-masa kita menentukan jati diri sebenarnya. Kerjaan, keluarga, ya. Perempuan. Enggak jauh-jauh tuh. Gimana? Lancar kan? Lancar. Ku udah kedengar kok sekarang lagi ngebucin ya? Ya iyalah. Lagi masa-masa percobaan pendekat. Seleksi alam dia. Selamat. Kita lagi normal Anda. Iya sih. Dari segi umurnya dan daun dan wajahnya memang udah selayaknya lah. Ya, kita kan jadi ini sebenarnya normal untuk laki-laki itu. Ya. Ya cuman Bang Fadil, semalam kan Bang Fadil sendiri ceritakan, mungkin udah dicerita juga Taurus yang tadi yang dikorbankan semua itu wajib. Wajib kenapa? Selaku kita menjadi laki-laki ini, kita wajib memberikan untuk calon-calon kita gitu. Wajib. Setahu suami istri dah. Iya. Bukan sidangnya kan itu butuh perhatian kita. Oh, bentuk apa? Bukan butuh. Berarti itu bentuk perhatian. Berarti mungkin si akhwat ini beranggapan nanti cewek ini beranggapan oh, ini serius nih. Iya sih betul. Ya. Sebelum aja dia dah menafkahi setidaknya. Apalagi sesudah nanti setelah halal. Tapi memang banyak juga sih. Kan ada yang bilang kalau yang kayak gitu-gitu kan cinta itu dulu ya. Yeah. Cinta itu kan pengorbanan juga gitu dibilang itu. Ya kita enggak merasa ya cinta sama dibebankan ya. Itu kalau ngasih-ngasih gitu enggak merasa dibebankan. Apa salah kita kasih sama. Bahkan kadang ya malah senang gitu seakan-akan diandelin gitu sebagian orang. Iya, kan masalahnya sekarang diandelin itu dari segi apa? Tengoklah jalan yang ditempuh. Pertama itu. Jalan yang ditempuh itu terus dari segi agama aja udah enggak boleh gitu kan. Ya memang. Cuman kalau yang misal sekedarnya kayak punya niatan baik gitu. Niatan baik ingin menghalalkan gitu kan. Ingin serius dengan si akhwat, dengan si perempuan gitu. Cuman masalahnya, pertanyaannya, memang kalau serius itu kan dibuktikan dengan akad gitu kan. Ya. Dibuktikan dengan ya datang ke rumah melamar kepada orang tuanya gitu kan. Gitu kan. Ini masalahnya keseriusan itu ya dengan memberikan uang gitu, materi dan lain sebagainya gitu. Itu kan jatuhnya itu bukan seperti keseriusan gitu. Bisa jadi itu istilahnya kesemuan yang dipoles gitu, yang digambarkan seperti suatu sebuah kenyataan yang nantinya ujung-ujungnya enggak ada kepastian gitu. Paham enggak sih? Nah, jadi ya itu lah, makanya dicoba dulu. Belum dicoba tuh kita belum tahu. Setidaknya kita sebelum menuju itu kan ada perkenalan istilahnya. Iya, perkenalan. Biar tak saling tahu satu sama lain. Iya. Nah, itu tujuannya, bukan tujuan yang aneh-aneh. Iya, maksudnya ta'aruf. Nah, ta'aruf dan sebagainya itu kan tujuan itu untuk perkenalan. Ini bagaimana sifatnya si laki-laki ini, bagaimana sifat si perempuan ini gitu. Nanti jangan sampai ketika nikah nanti terkejut. Nah, di situ kesalahan ya, nanti. Kan? Ya, sebenarnya masalah itu udah kompleks, Bang Fadil. Ya, tanpa itu, harus untuk apa tadi yang kita ngasih-ngasih ini sesuatu itu kan adalah bentuk perhatian kita. Iya, ya, betul. Iya ya, kan sebagian orang gitu juga ngerasanya. Ya. Kalau bedalah kalau orang yang apa namanya yang memang betul-betul udah paham dengan agamanya itu dan ada aja kan yang
yang awam-awam aja. Ya, jadi mungkin seakan-akan mereka okay. itu pasti gini loh, pasti setiap hubungan itu pasti tujuannya halal. Nah, maksudnya tujuan nikah gitu. Ya. Pasti itu. Coba antum tanya ke semua orang yang mungkin punya pasangan, pasti tujuan pasti nikah. Ini tidak, dalam anak-anak penasaran, hubungan yang dimaksud ini hubungan seperti apa? Ya biasa, kalau laki-laki udah paham tuh rumah seperti apa. Ya, kecuali masih kecil. Mukamu. Enggak, pertanyaannya, hubungan yang setahu kita dalam syariat itu, antara laki-laki dan perempuan, hubungan itu hanya satu, yaitu pernikahan. Itu hubungan yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Betul kan? Sepakat? Ya, ya memang gitu. Nah, cuman masalahnya yang Bang Fadil maksud, dan yang antum maksud Riz, ya, hubungan di sini ini hubungan seperti apa ya, sehingga pernikahan memberikan effort, ya, memberikan hadiah, memberikan uang, memberikan apa? Ya. Hubungan seperti apa? Bukankah yang dimaksud seperti hubungan itu adalah hubungan pernikahan? Toh seperti Bang Fadil kan belum menikah gitu. Ya. Terus hubungan apa ini gitu? Iya, antum sebagai kalau sudah dewasa itu udah paham. Ya. Pendekatan dulu. Oke, okay. Jangan Bang Fadil bilang ini pacaran. Ini mirip. Maksudnya itu taruh model lain nih. Kalau kalau kita sepakat nih dulu. Sepakat nih kan? Pacaran itu ya haram. Mm. Ya kan? Sepakat kita. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu tidak jauh dari menjatuhkan seorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Ah, itu tanda kutipnya itu pacaran. Ah, berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum ada akad pernikahan berarti pacaran. Enggak mungkin orang panggil apa namanya? Punya hubungan, punya keterikatan tanpa ada jelas akadnya kan? Kecuali pernikahan. Nah, Bapak Dil sekarang apa? Ya seperti yang bilang tadi, mirip-mirip dia. Kita belum bentuk apa ya. Aku kayak gini agak serem aku ya. Mirip-mirip itu apa? Ini karena pembelaannya kan ini. Bukan pembelaan. Aku serem. Kita kan enggak terlalu apa ya maksudnya itu terjerumus ke hal-hal yang mungkin tak zina di situ. Allah Bang Fadil, kalau udah namanya pacaran itu zina. Iya, ini beda dia kalau tingkatan apa. Zina itu kan ada tuh Bang Fadil. Dalam hadis itu disebut zina mata, zina tangan, ya kita, zina hati. Kita kan dalam bentuk perhatian, dalam bentuk mungkin dia perlu sesuatu kita ada. Iya, pertanyaannya sekarang Bang Fadil, seberapa yakin Bang Fadil 100% sama dia? Yakin kali, 80% lah. Udah dari 50% dah bagus itu. Udah bagus. Semua udah dikasih, awak tengok kan kemana-mana diantar jemput. Betul. Betul, kan? Terus minta ini, minta itu dikasih. Betul. Walaupun mungkin celana dalam Bang Fadil pun atau ganti demi memenuhi apa yang dia mau. Itu bentuk rasa cinta. Ya, gitu juga. Nanti kau kayak yang kejadian di Cina tuh. Ini mau kusinggung tadi. Kejadian tahu enggak kejadian? Itu bentuk perhatian yang bilang. Jadi dia dia tambah enggak benar dulu. Apa Cina? Ada ya, kejadian di Cina, di Cina yang sekarang ini ada kan lagi viral. Iya, lagi. Kan? Makanya jadi pas kali ini momennya. Apa namanya? Kayak dia streamer ya, streamer game, gamer gitu kan. Dia Pak streamer apa? Streamer itu orang yang apa namanya yang di sosmed yang dia nanti live streaming kayak di TV streaming gue bilang tadi live streaming ya udah mesti streaming lebih bilang aja live streaming ya udah streamer namanya orang yang melakukan orangnya streamer oh nggak tahu lah gitulah dia ini dia ada memang jatuh hati gitulah jatuh sama perempuan di beda kota tapi Istilahnya mereka hubungan mereka tuh hubungan dekat ya hubungan dekat cuman jarak jauh gitu LDR gitu. Perempuan ini bilang kalau seandainya aku punya apa namanya toko bunga kalau salah di kotamu mungkin kita bisa lebih dekat. Nah. Gitu. Jadi semua pendapatan dia tuh selama 2 tahun kalau nggak salah tuh itu sampai miliaran loh, 1,4 miliar. Dia bangun toko bunga yang besar itu untuk tempat tinggal ceweknya di kota dia. Gitu kan. Udah itu istilahnya effortnya udah ngeri. Iya, perjuangannya gitu. 1,4 miliar itu bukan sikit loh. Terus dan Nana dengar ya itu kan perjuangannya kan itu bagus nggak dengar dulu. Itu memang kalau dari kacamata kita kayak pengorbanan yang dia nggak suka sayur tapi dia hari-hari makan sayur si laki-laki ini dia makan cuma bisa sayur aja. Bagus berarti si aku si perempuan ini peduli dia kan nggak ada duit dia kan ada duit lagi semua gajinya hasil kerjanya itu dikasih semua sama cewek itu. Mungkin dia sebelum sama cewek ini dia enggak makan sayur, setelah sama cewek ini makan berarti sehat. Alah, itulah itu dia. Ini karena ini sebenarnya sayur murah. Ya. Karena itu yang bisa dibeli untuk dikonsumsi. Karena dia pun di akhir yang ini dari chat-chatnya gitu.
aku pengen McD. Iya. Boleh. Iya. Jadi aku pengen ini kan, makanan ini. Makan ini gitu. Nah, ya udah berjuanglah lebih keras untuk dapatkan itu. Tapi semua yang kupunya udah kasih samamu. Iya. Ya udah. Kerja lagi katanya gitu, kata cewek itu. Gitu cuma. Jadi seakan-akan apa, udah kewajiban dari untuk saudari apa namanya streamer tadi untuk ngasih semuanya itu ke ceweknya. Padahal orang itu dua itu belum nikah. Udah sekitar. Berarti setia laki-laki itu. Dia ya, dengar dulu. Ya, memang setia kalau aku bilang dari ini sudut pandang. Misalnya aku kan aku orang awam nih kan. Dari sudut pandangku, iyalah mungkin tulus gitu dibilangnya tulus mau ngorbanin apa aja gitu kan. Mungkin tapi jalannya salah. Yeah. Ini aku enggak bicara jalan ya. Yeah. Aku bicara dari ini pengorbanannya, ketulusannya gitu. Tulus pengorbanannya memang enggak apa namanya setengah-setengah. Yeah. Sampai dia enggak mikir apa-apa lagi. Berarti istilahnya hidup dan matinya untuk si cewek nih gitu kan. Yeah. Tapi tapi kan ini ya jalan salah gitu ya, jalan salah. Aku udah tekankan ini jalannya salah dah. Yeah. Aku bicara dari sisi lainnya. Udah gitu, udah sekitar ada beberapa bulan lagi mereka mau nikah. Si cewek tuh putus. Selingkuh katanya. Rupanya selingkuh. Nikahnya sama orang lain. Yeah. Itu mungkin kurang komunikasi. Sejadi. Apa lagi komunikasi? Innalillah, astagfirullah ya Allah. Terus apa? Tololnya lagi, bodohnya lagi apa? Pengumum Badil. Gara-gara itu dia bunuh diri. Ya dia bunuh diri. Siapa si cowok nih, cowok laki-laki itu. Ini? Ah, dia berarti enggak teguh pendirian. Bukan enggak teguh pendirian. Iya, maksudnya itu dia mungkin terlalu apa ya? Ya kalau dari sudut pandangku mungkin dia karena terlalu sakit sih. Yeah. Lagipun dia enggak ada kan kalau kecewa dia, gitu. Cina itu kan enggak ada komunis ya, komunis. Iya. Nggak ada Tuhan, nggak ada pedoman. Ya mereka nggak ada tuntunan agama lah gitu. Jadi itu kan karena ditinggalkan. Kalau aku kan masih ada. Ah, ini dah Bapak Dil. Dia, dari kisah dia juga nggak ada ini. Dia juga berpikirnya itu. Nggak ada berpikir. Dia nggak bakal beranggapan kalau bakal ditinggal. Ya, karena kan, udah banyak yang effort. Yang itu kan beda keyakinan. Maksudnya itu dia kan orang Cina. Ah, dengar. Kita kan sebagai sebagai Islam ini kan apa? Kita kan udah paham. Ya, gitu. Nah, yang garis bawahi ini bukan Islam, bukan enggak ya ditinggalkannya nanti. Iya, itu kan kami kan alhamdulillah masih ada, masih kuat apa pengaruhnya masih kuat untuk hubungannya komunikasinya gitu kan. Komunikasinya. Ya. Karena setiap hubungan itu komunikasi yang paling penting. Betul. Iya, benar. Enggak salah. Dari dengar apa Dil, dengar lu. Hubungan sama siapapun ya. Ke Tuhan pun gitu ya, komunikasi. Betul. Ya. Komunikasi kita, sholat kita dengan Allah pasti yang penting bagus. Kita sholat, kita ingatkan dia pasangan kita sholat. Ringali, talbis, talbis kau. Ini sambil kita menuju budaya iblis. Sambil kau pacari anak orang, kau nasihati dalam hal yang baik gitu. Dakwah gitu, dakwah syariah gitu. Kita tidak tahu hidayah, tuh nggak tahu kita bilang. Betul. Nah, ya udah kita saling. Muncungmu manis sekali. Sebat. Inilah, aku lagi. Jangan ambil aku sedep aku dari retorika kau udah keren kali dah. Rasanya jalan-jalan. Pantas anak gadis orang tergila-gila gitu ya. Nggak, kita. Ada berapa tuh? Nah, jujur ya kok ada berapa? Apa? Ada berapa? Ini yang mau minjam sama kau. Jadi dari apa nih? Dengar dulu apa nih? Dari apa yang disampaikan tadi oleh Haris kan? Bahwasannya ada fenomena sekarang terjadi gitu kan. Yeah. Itu kisah nyata loh, baru terjadi nih. Baru-baru ini terjadi, bahkan lagi viralnya sekarang nih. Tadi Cina ataupun di Indonesia sendiri. Akibat dari kebodohan lah. Dari kebodohan. Dari jalan yang salah gitu lah. Di jalan yang salahnya. Kalau kita berbicara tentang ketulusan lakinya, kita patuti effortnya. Ya kak, lagi pun kalau gak salah dari satu Cina itu ya. Iya. Dari satu Cina itu orang tuh ini di tempat laki-laki itu bunuh diri, orang tuh ngasih makanan yang dia suka gitu. Yang dia sukai tadi. Kan tadi kayak ayam misalnya ayam gitu kan. Orang tuh berbondong-bondong kayak sajannya ayam gitu. Sama lagi pun developer game-nya itu yang tadi juga apresiasi ada ini juga. Ya itu dia masalahnya. Kalau dari segi kemanusiaannya, kesungguhannya, itu kita itulah. Acungin jempol. Jangan ini bukan bicara tentang jalannya benar atau salah ya. Ini tentang dia effortnya itu perjuangannya untuk itu. Keseriusannya dengan si wanita tulusnya, walaupun mungkin dari segi syariat mereka menempuh jalan yang salah gitu, menempuh jalan salah dan itu tetap kita ingkari yang tidak boleh. Benar. Cuman ada pelajaran yang bisa kita ambil loh. Betul tuh apa? Dengar dulu. Yang pertama tentang memang jalan yang salah pasti akan jatuh pada kemungkaran, yaitu pacaran. Pasti ujungnya juga pada kemungkaran
yang lebih, bahkan sampai bunuh diri jadinya. Yeah. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, ketulusan itu diberikan kepada orang yang berhak. Oke, okay, orang yang berhak. Siapa yang berhak? Yang pertama itu orang tua kita. Hmm. Kesungguhan, ketulusan pada orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu kepada istri kita yang sudah halal dan sudah kita nikahi secara syar'i. Nah, sedangkan kepada orang yang belum kita halalkan, itu sama juga kesia-siaan. Walaupun mungkin kita sudah memberikan segalanya, memberikan apapun yang kita miliki, tapi ujungnya perihal masa depan dan takdir Allah itu tiada yang tahu. Tip. Nah, itu dia. Maknanya adalah apa yang diberikan sama cowok ini sia-sia gitu. Nah, dari kisah ini kita ambil, Bang Padil. Apapun yang diberikan sama laki-laki ini, bisa gak cewek ini balik sama dia? Ya, bisa dia. Gak bisa lagi. Dia udah mati. Dan cewek ini pun menyesal kemudian hari. Apa yang dia dapat? Selama 2 tahun menjalin hubungan itu, menjalin keikatan itu, sampai semua diberikan, apa yang dia dapat? Sakit hati ya. Sakit hati. Bunuh diri, gitu. Kekecewaan, penyesalan. Kemudian yang ketiga, sampai-sampai melakukan sesuatu yang memang dibenci oleh Allah. Kalau orang Islam yang melakukannya. Bunuh diri. Gara-gara wanita. Makanya jadi laki-laki itu jangan tolol. Astagfirullahaladzim. Jangan bodoh gitu. Jangan karena wanita kita dibodohi gitu. Ya, ibarat gini. Oh, cewek itu, kalau dia memang tulus sama kita, dia sebenarnya harus mengemis sama kita. Karena hakikatnya, laki-laki yang memberi nafkah kan? Laki-laki yang memberi nafkah, siapa yang membutuhkan nafkah? Ya, perempuan. Perempuan. Apakah pantas misalnya seorang laki-laki yang memberi, yang harus mengemis gitu? Nggak pantas kan? Seharusnya orang yang memberi itu dia harus lebih... Ya, lebih berkuasa, berkuasa gitu. Harus lebih berwibawa, harus lebih punya kendali gitu. Seharusnya orang yang kita kasih, dia harus yang lebih ramah, menurut, menyayangi kita gitu. Ini malah kebalik gitu. Nah, itulah sampai-sampai membuat... apa dalam Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh dirimu sendiri, jangan engkau sakiti dirimu sendiri. Kalau orang Islam melakukan hal itu karena kebodohannya karena wanita, bayangkan coba. Ini juga Bang Padil maksud kami, maksud Ana tadi itu. Ya, kalau Bang Padil memang serius, ya udah tempuh aja jalan halal itu. Lagipun kalau bukan ini apa namanya, kalau tentang gara-gara perempuan ini kan bukan zaman sekarang aja. Iya. Zaman dulu pun banyak juga sebenarnya yang dari Islam ke kafir gitu kan. Rupanya baru apa namanya? Baru nikah 1 hari, cerai. Dia ini dia naik ke loteng gitu. Rupanya terpleset meninggal. Meninggal. Ada juga itu kisahnya, lupa nah. Iya, seorang muazin. Iya, muazin gitu. Yang dia apa namanya, seorang apa namanya, dia ketika azan melihat seorang wanita gitu. Iya. Wanita itu ketika itu dia jatuh cinta kan. Terus pada saat itu apa namanya, dia datang kepada orang wanita itu lalu menanyakan tentang maukah dia menikah. Kata wanita itu apa namanya, kau boleh menikahi aku ketika kau masuk ke dalam agamaku gitu. Yeah. Keluar dari Islam. Terus laki-laki ini pun karena dia bertahun-tahun sudah azan, bayangkan coba, orang yang sudah bertahun-tahun memanggil nama Allah aja, mengumandangkan azan, bisa jatuh pada kekufuran. Ya, karena perempuan. Karena perempuan. Memang karena dahsyat gitu. Fitnah wanita ini. Dahsyat sekali. Orang bisa buta, orang bisa jadi gila gara-gara fitnah wanita ini. Bayangkan. Di Quran pun gitu dia. Tipu daya setan itu lemah. Tipu daya wanita itu yang lebih dahsyat. Gitu dia. Makanya Pak Padil, nasihat awak itu gitulah gitu kan. Oleh effort itu boleh, tapi halalkan langsung gitu loh. Oke. Beli-belikan itu silahkan, tapi langsung digas gitu. Tanggalnya jelas gitu. Jangan cuman tunggu 2 tahun lagi, Bang. Tunggu 3 tahun lagi, Bang. Ujung-ujungnya nggak jadi. Oke, jadi berapa muka pakai? Habis duitku begini. Jadi ya pakai berapa muka pakai? Nabil. 2 juta lah. Untuk apa? Untuk kasih cewek tadi? Gak ada tahu, untuk mahar kan aku dapat pahala juga orang nih. Enggak, dia bukan untuk mahar, itu untuk jajannya. Janganlah ya kan. Aku yang kita duit. Kan apa? Untuk persiapan nih sebenarnya. Enggak, aku tanya lu. Masih sama yang itu? Ya masih lah. Tinggal bentar lagi nih. Tapi tapi jujur Bang Padil. Jujur ya. Awak sebagai kawan nih, pahit-pahit aja lah. Semalam pas aku pergi ke Medan Mall, awak tengok dia sama laki-laki lain. Ya mungkin itu. Serius Bang Padil? Serius. Si Puan. Aku jujur lah, pahit-pahit. Jangan ngomong, aku dan duitku udah habis nih. Jujur lah, pahit-pahit. Aku bayarin dia sih mau baju dan. Coba, entah itu saudaranya, entah apa. Tapi jujur, dia pergi semalam ke Medan Mall kalau gak salah.
Oh mungkin saudara, sepupu saudara, saudara, saudara. Tapi nggak mungkin pegang-pegang tangan senyum-senyum. Mungkin adiknya. Adalah, terserah mula. Yang penting aku udah mungkin sampaikan. Mungkin salah lihat. Mungkin salah lihat. Ya kalau gitu-gitu ada sempat saksi dia. Ya udah bucin kali kayak gini. Apa kok ya? Kan kita bawa agama. Kalau bawa agama itu kan empat. Iya. Pokoknya awak udah bilang. Nah jadi besok jangan menyesal. Coba tanyakan baik-baik. Ya, antum kalau begitu jangan berdepan orang lain langsung ke pribadi. Oke lah, seramlah. Setidaknya kan kalau mau buat agama tadi kan mau empat saksi ya. Pingin beda di hari raya? Pakai mazhab. Be a confident Muslim.